Video ini untuk kalian yang masih bingung kenapa kalian masih jerawatan padahal kayaknya udah ngelakuin semua hal dengan benar. Jadi gue harap dengan video ini kalian bisa cross-check yang selama ini kalian lakukan apakah udah benar atau belum. Menurut gue pribadi dari pengalaman sebagai orang yang pernah jerawatan lumayan parah dan juga pemilik kulit acne prone, jadi kayak sering on and off jerawatnya, plus ya observasi ke orang-orang sekitar gue yang juga jerawatan, kayak poin pentingnya itu ada di kata kotor. Apa yang gue maksud dengan kotor? Jadi mungkin ada 3 hal yang bakal gue anggap kotor dan itu mungkin penyebab kenapa kalian masih jerawatan. Padahal kayaknya udah rajin pakai skincare, rajin pakai sunscreen, rajin pakai serum, bla bla bla. Pertama, mungkin lingkungan kalian itu kotor. Coba kalian ingat-ingat kapan terakhir kali kalian ganti spray atau mungkin vakum spray kalian yang biasa kalian tiduri. Kan kalau tidur kena muka kan, biasanya kalau misalnya tidur menyamping. Terus kayak kalian perhatiin nggak kualitas air yang dipakai? Gue bukannya bilang ke kalian untuk pakai penyaring air yang mahal dan fancy gitu, cuman ini kayak faktor yang menurut gue patut dipertimbangkan. Terus mungkin aja kalian selama ini jerawatan karena pas kalian pakai skincare tangannya itu nggak bersih. Jadi kan habis pegang HP, terus taruh krim, terus apply ke wajah, kan tangannya udah kotor karena pegang HP atau benda lain, dan kalian malah iniin ke muka, ya tentu aja jerawatan. Atau mungkin kalian lap muka kalian pakai handuk badan atau pakai baju untuk usap keringat, atau tanpa sadar kayak suka nyentuh muka kalian kayak pas gini kan. Nah, itu bisa jadi merupakan alasan kenapa kalian masih jerawatan. Poinnya adalah lebih aware dengan objek yang nempel ke muka kalian, lebih aware dengan kebersihan objek itu, mulai dari tangan, terus lap, handuk, baju, spray, air, dan lain-lain. Pokoknya yang nempel ke wajah kalian, perhatiin kebersihannya. Kesalahan kedua adalah wajah yang kotor karena kurang dibersihkan. Gua asumsikan kalian pasti kayak sering scroll TikTok, Instagram, terus kayak sering lihat tips skincare untuk rajin exfo, pakai BHA, pakai scrub, pakai peeling gel DLL. Menurut gue pribadi, kalian jangan terlalu terpaku dengan ingredients atau tipe produk, tapi lebih fokus ke fungsi dan inti dari produk tersebut. Kan fokusnya itu intinya biar wajah tuh bersih. Kalau wajah bersih, ya nggak ada jerawat. Simple banget. Dan menurut gue pribadi, hal terbasic yang sering orang-orang lupa dan kayak males lakuin adalah double cleansing. Gak double cleansing. Mungkin kalian mikir double cleansing itu pas lagi makeupan kayak gini, terus kayak pas lagi di rumah doang, cuma pakai sunscreen yang gak perlu double cleansing. Itu menurut gue kurang tepat, at least dari pengalaman gue pribadi. Gue pribadi tipe orang yang kalau misalnya gak double cleansing sehari aja, kayak udah numpuk komedo di hidung dan juga jerawatan. Ya, gue sesensitif itu. Intinya, kalian wajib double cleansing in the end of the day, tiap sore, tiap malam, tiap hari tanpa pengecualian. Dan gue pribadi sering banget bahas tentang double cleansing ini, jadi gue nggak bakal bahas dengan lebih detail. Tapi intinya, first cleanser itu ada banyak tipenya. Tapi kalau kalian masih baru di skincare, terus mungkin budget kalian itu terbatas dan mau yang sat dan yang praktis, gua rekomendasiin Micellar Water. Kalau misalnya kalian sama kayak gua, cenderung berminyak dan acne prone skin, gampang jerawatan, gua rekomendasiin ini untuk Micellar Water dari Garnier yang salicylic BHA. Ini tuh improve formula dari kemasan biru yang lama. Jadi kalian tinggal tuangin ke kapas sampai basah kayak gini untuk kurangin gesekan dan tinggal usap pelan aja biar kotoran terangkat. Kapasnya juga dari Garnier Eco Pads yang udah jadi favorit gua sejak tahun lalu. Dan menurut gua ini oke untuk kalian gampang jerawatan ya, karena ini tuh ada BHA buat bantu bunuh bakteri penyebab jerawat dan juga ada vitamin di sini, nilai plusnya. Jadi kalau misalnya kalian jerawatan terus kayak ada bekasnya karena jerawat itu, nah ini tuh bisa bantu. Mungkin kalian skeptis kayak emang beneran ngebersihin, emangnya nggak cukup ya pakai facial foam doang. Jadi gue bakal show ke kalian ini buktinya. Ini makeup ringan yang biasa gue pakai sehari-hari buat ngampus. Di satu sisi gue akan pakai facial washnya aja untuk membersihkan. Kelihatannya emang udah bersih ya, tapi pas gue swipe lagi tuh masih ada sisa makeupnya sedikit. Dan di sisi yang lain gue bakal pakai micellar waternya Garnier, terus lanjut pakai facial wash ya, double cleansing. Kalian bisa lihat udah nggak ada sisa makeup kayak tadi dan jauh lebih bersih ketimbang sisi ya cuma pakai facial wash doang. Jadi itulah pentingnya double cleansing. Inti dari double cleansing adalah biar wajah kalian bersih, buat hapus sisa sunscreen, sisa sebum, kotoran, polusi DLL. Karena percuma kalian pakai skincare mahal, serum mahal, tapi wajah kalian masih kotor dan nanti kotoran numpuk dan jadi jerawatan dan komedo. Dan juga skincare nggak bisa bekerja dengan efektif. Dan tentu
aja ada tips lain untuk wajah bersih seperti rajin exfoliasi. Tapi ya ini video itu kayak keep it simple aja. Intinya wajah kalian, kulit kalian itu mesti bersih. Dan step terbasic terwajib adalah double cleansing. Gak harus pakai micellar water, cuman kalau misalnya kalian emang kayak baru-baru terus mau yang praktis dan sat-sat-sat-sat, karena ya kalau all base cleanser tuh kebanyakan kalau dari feedback followers gua rada tricky karena cocok-cocokan, jadi ini tuh kayak pilihan teraman. Oke, lanjut ke kesalahan ketiga, yaitu kotor dari dalam. Ini pasti kalian tahu tanpa gua jelasin lagi. Apakah kalian tidurnya cukup, apakah kalian minum airnya cukup, rajin olahraga gak, terus kayak hormon stres kalian gimana, terus kalian makannya itu gimana. Bukan berarti kalian mesti jadi perfect yang tidurnya itu kayak 8 jam tiap hari, minum air 2,5 liter tiap hari, olahraga tiap hari, makan clean food tiap hari, karena kayaknya nggak ada orang kayak gitu di dunia ini. Mungkin ada orang yang super kaya dan tanpa tanggung jawab, dan menurut gue pribadi enggak realistis untuk bisa hidup tanpa stres, karena please, siapa di sini yang nggak ada stres di hidupnya? Gue juga suka banget makan makanan kotor. Cuman intinya adalah in moderation, jangan berlebihan. Pelan-pelan mulai ubah, kayak pelan-pelan tidur dari 5 jam sehari jadi 6-7. Terus kayak pelan-pelan banyakin minum air, makan makanan bergizi, DLL. Ya, karena ini tuh nggak cuman buat jerawat ya, tapi untuk kesehatan diri sendiri secara overall. Ini yang paling susah menurut gua pribadi, cuman ya ini kayak reminder aja, jangan makan seblak tiap hari, oke? Okay? Jadi itu dia tiga hal yang gua kaitkan dengan kotor, ya dari luar, terus dari pembersihan yang kurang tepat, dan juga dari dalam. Jangan berharap wajah kalian bisa bebas dari jerawat kalau misalnya kalian masih makan seblak tiap hari, terus enggak double cleansing, masih suka lap muka pakai handuk badan. Jadi ya lebih aware aja mulai dari sekarang. Karena mungkin aja kalian bertanya-tanya kan, gue udah pakai serum 300.000 tapi kok masih belum ada efek, padahal kalian lagi stres banget kondisinya. Tujuan dari video ini adalah biar kalian aware, bukan nyuruh kalian buat langsung hidup super sehat mulai dari sekarang. Tentu aja ada banyak faktor lain, cuman ini gue simplify aja dan keywordnya itu adalah kotor. Dan solusinya adalah ya jaga kebersihan. Jadi itu aja video hari ini, semoga bermanfaat. Dan ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!